guys, welcome back to my channel. And this is Agus, and I'm now in Huta Beach. The destination is very popular in Indonesia and also in the world. For the moment, I'm sitting here in white sand. As you see, there's so many, what do you call this one? Call it coral, yeah. Very, very amazing views we can see here. Hai, halo guys, welcome back to my channel. Saat ini saya sedang berada di depan Huta Beach Walk, dan suasana di sini seperti kita ketahui ya, suasananya di era pandemi ini agak seperti sebelumnya ya, masih sepi. Dan mudah-mudahan sih di bulan Oktober nanti dan akhir tahun ini mudah-mudahan sih kembali normal ya. Oke, itu aja dari saya. Terus ikuti terus perjalanan saya ya. Oke. Kebetulan saya lagi pakai t-shirt Hard Rock guys, Hard Rock Cafe. Nah ini saya persis di depannya Hard Rock Cafe. Nah sekarang saya sedang berada di depan Hard Rock Hotel Bali. Nah, kita sekarang berada di Gitar Raksasa guys. Tuh, Gitar Raksasa. Biasanya banyak masyarakat yang suka foto-foto di sini guys. Nah ini sekarang saya berada di Pantai Kuta guys, sudah mau rencana mau masuk
Dia dapat pembagian ini ya. Makasih Mbak ya. Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Atika. Makasih ya. Oke guys, sekarang saya berada di Pantai Kuta nih, di pasir putih. Seperti kita ketahui tadi kita udah lihat ya di Stratton Beach Walk, kemudian kita udah lewat Sahid Jaya tadi. Sekarang ini saya berada pas banget di depan Hard Rock Cafe. Nah di sini sama seperti yang baju yang saya pakai ya, Hard Rock Cafe. Dan ini wilayahnya kebetulan lagi sepi ya pasca pandemi, dan seperti kita ketahui katanya bulan September tanggal 11. Tapi sekarang udah bulan September, ini malah udah tanggal 2. Berarti artinya dalam waktu kurang lebih 9 hari seharusnya ada peraturan baru dari pemerintah. Nah, saya dengar ada wacana baru yaitu akhir tahun 2020 baru. Kita lihat di sini cocok banget guys, kita berjemur di siang hari, terutama biasanya bule-bule itu yang suka berjemur. Biasanya di musim-musim Juli, Agustus, September ini biasanya musim-musim rame untuk wisatawan internasional ya. Pantai Kuta ini sangat terkenal di seluruh Indonesia ya. Bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Pokoknya guys, ketika kalian duduk di sini melihat ombak yang berburu di belakang kanan, juga melihat burung lokal yang surfing, benar-benar suatu sensasi yang membuat kita ini nyaman, merasa nyaman. Seperti kita ketahui bersama, seluruh dunia ya datang di sini. Benar-benar destinasi wisata ini sangat-sangat rekomended buat kalian semua. Kita bisa tertawa lepas guys di pantai ini guys, melepaskan segala gundah. Kalau sore hari airnya sudah surut, asik banget guys untuk mereka berenang. Saya lagi jalan-jalan sore. Jadi guys, saya bisa guys. Coba mandi ya, tapi jangan kita mandi di bendera yang warna merah ya. Kalau benderanya warna merah itu dilarang kita mandi. Nih guys, air di Pantai Kuta ini, air lautnya bening banget guys di sore hari ini. Sejuk. Saya nih sedang coba nih, coba tuh.
Well guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya ini. Bila kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar saya bisa terus mengembangkan channel saya ini. Oke guys, terima kasih. Oke, see you guys. Bye-bye.